Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Singo Eden Apparel atau SEA resmi meluncurkan jersey away Arema untuk Liga 1 2021 pada hari Selasa 25 Mei 2021 malam melalui semua platform media sosial klub. Tentu sangat menarik mengamati detail jersey berwarna putih tersebut. Hal pertama yang menarik mata tentu saja tampilan peta Malang Raya pada bagian depan jersey. Selain itu, di bagian depan terdapat logo Arema yang menempel dengan teknik 3D TPU. Menemani logo Arema, terdapat logo SEA di bagian dada yang menempel dengan Rhinoflex silikon. Pada bagian pojok bawah ada logo Authentic Woven SEA sebagai penanda keaslian atau originalitas produk jersey tersebut. Jersey ini sendiri menggunakan bahan kain dry fit Urbina. Selain memakai motif peta gabungan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, ada pula motif titik-titik transparan menghiasi kainnya. Selain dominasi warna putih, jersey tandang Arema musim ini menggunakan pula warna kebesaran Arema, yakni warna biru sebagai kombinasi. Warna biru itu muncul pada pelipit pada kerah dan melingkar pada ujung lengan kanan dan kiri. Pada bagian bawah kerah terdapat ikon khusus berupa plastik tag size. Ada pula Peter Ban bertuliskan Land of the Fighters sesuai dengan konsep jersey yang diusung. Desain yang baru saja dirilis ini belum termasuk beberapa pet sponsor klub, pet logo kompetisi, dan namesave. Selain itu, desain celana dan kaos kaki sebagai pasangan jersey ini juga belum dirilis secara bersamaan. Demikian berita seputar Arema dan sepak bola. Terus saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.